Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat kasih oleh Tuhan. Keluarga rumah doa, Gabriel's of Prayer. Semua dalam keadaan baik, amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya sungguh sangat bersyukur kita semua masih ada di dalam rumah doa pada malam hari ini. Dan kita tahu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan mau untuk setiap kita mendekat kepada Dia, yes, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia, saudara. Dan biarlah malam hari ini kita bawa hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu mengasihi setiap kita. Amin. Untuk itu saudara, mari kita balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan memuji, dengan menyembah Dia, dengan segenap hati kita. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita Bapak Saudara. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Kalau kami ada dalam rumah doa, kami tahu ya Tuhan, Kau hadir di sini. Amin. Kau Allah ya Tuhan yang berkenan untuk ditemui ya Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kami mau datang kepada-Mu dengan kerinduan. Kami mau sungguh ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Dan kiranya Engkaulah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kemuliaan Tuhan turun ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, sungguh ya Tuhan kami semua ya Tuhan boleh menaikkan pujian penyembahan. Dan sungguh ya Tuhan semuanya ya Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau panggil malam hari ini Bapa kita yang setia. Di dalam hadirat-Nya kita merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Nya kita aman. Kita mau nyatakan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Dia. Tuhan, ini kami ya Bapa. Mari sama-sama kita panggil nama Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jiwaku aman
segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat lebih lagi suaramu, katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, kami memuji Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, Engkau sangat baik, Engkau Allah penolongku, Engkau Tuhan kasih-Mu kekal sekarang dan selamanya. Oh, Engkau Allah.
setia. Engkau Allah yang mulia. Glory, 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 glory. Kami datang malam hari ini menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih. Allah yang sungguh memberkati kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pujian dari hati mengalir ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan membawa ya Tuhan setiap kehidupan kami. Setiap hati-hati yang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Oh, bagi Yesus Kristus Tuhan, bagi Allah Raja. Oh, haleluya. Sungguh datang karena kami rindu ya Tuhan untuk meninggikan Engkau. Sungguh kami menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Oh, dengan membawa segenap hati, segenap jiwa. Dengan kekuatan kami, kami menyembah. Meninggikan Engkau selama-lamanya. Oh, haleluya. Glory. Saat kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, sungguh kami tahu ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Pada saat kami sungguh datang dengan kasih, ya, sungguh Engkau Allah ya Tuhan, yang akan membuat setiap kami ya Tuhan boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan Kau curahkan malam hari ini. Bila setiap hati-hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat-Mu, Kau puaskan ya Tuhan. Amin. Setiap kami yang mencari Tuhan, kami akan menemukan Engkau malam hari ini. Tuhan ini kami ya Bapa. Tuhan ini kami anak-anak-Mu. Bahwa kami mendekat lebih lagi. Kami mau katakan saat ini adalah saat yang indah ya Tuhan. Kami berhadapan dengan Engkau, Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih dan lebih lagi. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat ini saat indah.
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Mari dari awal pujian dengan sungguh katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh hadiratmu, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa menikmati
menikmati kasih yang kau curahkan Tuhan, yang memenuhi kami. Dalam kekudusan, dalam kemuliaan, oh tercurah. Oh, dan kami angkat suara. Oh, dan kami memuji. Kami bermazmur bagi namamu. Oh, dan ku bersujud kepadamu.
ku naikkan syukur, ku bawa hormat pengagungan bagimu. Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, duhi dengan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat lebih suaramu, katakan lebih lagi, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuhi dengan kasih-Mu. Nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nuhi dengan kasih-Mu, nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari biar terus musik mengalir. Mari sama-sama sembah Tuhan di dalam bahasa roh. Mari satukan rohmu. Kami tahu Roh Kudus telah turun di tengah-tengah kami. Oh, sungguh telah memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ini kami datang ya Tuhan dengan penyembahan yang baru, dengan roh yang baru.
Jamah setiap hati ya Tuhan, buka setiap hati, penuhi setiap hati, oh dengan Roh Kudus, oh murnikan kami, oh perkenankan kami ya Tuhan, skala balala 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 bebas, kami telah dimerdekakan, oh kami telah dipulihkan, kami telah dibarui, kami terima kemenangan, kami terima kuasa, oh kasih yang sempurna yang kau berikan bagi kami. Skala bala 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 dengan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau bawa hati kami lebih lagi ya Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Kami mau bawa setiap persembahan kami bagi Allah kami yang hidup. Persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan kepada ya, Allah. Tuhan Raja dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah.
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan hatamu. Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Ini setiap hati yang kami bawa ya Tuhan, yeah. Setiap persembahan, setiap penyembahan yang terbaik, yeah, bagi Allah kami. Amin. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam kehidupan, yes, kami. Kaulah Allah ya Tuhan, yes, yang sungguh berkati kami. Amin. Dengan berkat rohani yang kau sediakan, yeah, dengan sukacita. Haleluya, Yesus. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama yang siap katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk Roma Doa di malam hari ini ya Tuhan. Karena di malam hari ini kami serahkan ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke tangan-Mu. Biar kalau kami mau berdoa untuk Indonesia, dari pemerintahan Indonesia, untuk Presiden kami Bapak Jokowi, Wakilnya Pak Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah di muka, di pemerintahan Indonesia, biarkan Engkau curahkan roh yang takut akan Engkau, sehingga pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, biarkan kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada di Indonesia, karena kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, biarkan Engkau yang pulihkan Indonesia, biarkan Engkau yang sembuhkan Indonesia, sehingga semua virus corona Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan akan berhenti dalam nama Yesus Kristus. Biarkan Engkau pulihkan Tuhan Indonesia, Engkau yang sembuhkan Indonesia dengan sempurna, sehingga Engkau yang pulihkan Tuhan semua ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kami percaya Tuhan, biarkan roh Pentakosta ketiga juga boleh dicurahkan Indonesia,
Roh Pentakosta ketiga juga boleh dicurahkan di seluruh dunia, dari timur ke barat, ya Tuhan. Kami percaya sebelum kedatangan-Mu kedua kalinya di dunia ini, akan terjadi, ya Tuhan, penuaian yang terbesar dan terakhir, ya Tuhan. Kami percaya Roh Pentakosta ketiga pasti terjadi, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini. Malam hari ini, ya Tuhan, biarlah Engkau juga selamatkan, ya Tuhan, semua suku bangsa yang ada di dunia ini, juga Bani Kedar, Bani Nebayot, ya Tuhan, yang ada seluruh dunia. Biarlah Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Engkau selamatkan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka boleh datang, ya Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di malam hari ini, Tuhan, juga kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk kota Jakarta, tempat tinggal kami. Biarkanlah Engkau yang pulihkan kota Jakarta, tempat tinggal kami. Biarkanlah Engkau yang sembuhkan kota Jakarta dari virus corona, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, virus corona juga akan berhenti dalam nama Yesus Kristus dari kota Jakarta. Dan kota Jakarta akan dipulihkan, kota Jakarta akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga, Tuhan, semua ekonomi yang ada di kota Jakarta, kami percaya akan pulih. Semua pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta juga, Tuhan, akan pulih, akan diberkati, Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini, ya Tuhan. Malam hari ini biarkan kami serahkan, Tuhan, rumah doa di malam hari ini, dan semua doa-doa kami ke tangan-Mu. Biarkan Engkau juga di malam hari ini memberkati, Tuhan, pemimpin kami, ya Tuhan, dari gembala sidang kami Pak Niko, wakilnya, ya Tuhan, juga Pak Samuel, ya Tuhan, rayon 1C, juga gembala kami Pak David, wakil Pak Santo dan Pak Hartanto, maupun setiap ketua-ketua KUL dan setiap kabit-kabit yang ada di gereja HOP Jembatan 2, Jembatan 5. Engkau berkati mereka, Tuhan, berlimpah-limpah, sehingga penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu boleh sempurna di kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga di akhir zaman ini Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini. Malam hari ini biarkan kami serahkan doa-doa kami dan rumah doa di malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah doa. Haleluya. Amin. Kami mau memberi persembahan, Tuhan, di malam hari ini. Biarkan Engkau kuduskan, Tuhan, Engkau sucikan persembahan di malam hari ini, sehingga persembahan ini boleh layak, Tuhan, untuk dipakai, Tuhan, untuk memperluas, Tuhan, gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih, Tuhan. Engkau terus, Tuhan, memberkati, Tuhan, semua orang yang sudah memberi. Berkati, Tuhan, dan kuduskan semuanya. Karena di malam hari ini, Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah doa. Haleluya, amin. Saat ini terimalah dan bawalah pulang berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga oleh kasih Yesus Kristus Tuhan. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima janji daripada Tuhan, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.